Sebanyak 404 warga suku Anak Dalam mengucapkan dua kalimat syahadat yang berlangsung di Balai Adat Tanah Pili Pusako Betuah, Kota Jambi, Senin pagi. Bagaimana pendapat Ulama Syekh Ali Jaber dan Wali Kota Jambi Syarifah Syah mengenai hal ini? Berikut kutipan wawancaranya. Alhamdulillah, ini menunjukkan semua manusia akan kembali kepada fitrah. Jadi fitrah semua manusia yang ada di bumi, semua keturunan Adam alaihissalam adalah kembali kepada kesucian. Suci adalah agama yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi agama yang terakhir. Kami harap bukan hanya dan mereka memeluk Islam, tapi harap mereka terus belajar dan kita harus bersama-sama. Rencana awal itu jumlahnya ada 404 orang yang sudah menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Tapi karena banyak lokasi-lokasi yang tidak bisa kami jemput karena kondisinya masih kondisi hari hujan, karena mobil belum bisa masuk, jadi menunggu. Nah, saat ini kami baru bisa menghadirkan 181 orang yang berasal dari Bukit 12 ini, yang tadi barusan sudah kita bimbing sama-sama untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan keinginan untuk memeluk agama Islam ini adalah keinginan dan kesadaran dari masing-masing suku Anak Dalam, tanpa paksaan maupun tanpa intimidasi. Jadi kalau saya pribadi, ini adalah sesuatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita sia-siakan hal ini, karena yang namanya untuk akidah, boleh mereka berasal dari manapun boleh, sepanjang kita mampu untuk memfasilitasinya. Saya tadi janjikan bahwa saya tidak stop hanya sebatas memimpin, mendampingi, mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi saya akan bangunkan rumah ibadah mereka nanti di sana. Dan tadi saya tawarkan kepada para tuan guru alim ulama tadi untuk bisa mengirimkan ulama-ulama ke sana minimal. Itu dua orang bergantian, satu-satu yang akan menetap di sana. Apakah sebulan sekali nanti. Dan saya janjikan dua orang ini nanti akan saya umrohkan setiap tahun nanti yang bergantian.